Oh, ngecas dia, guys. Tuh. Dia otomatis ngecas. Tuh, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih channel Mas Kris 7. Langsung paket 3 datang. Harganya satuannya 138. Ini 138. Ini 140. Ini 131. Jadi ini barang sama semua nih, guys. Waktu pesennya kliknya kebanyakan 3 kali. Jaringan lagi error. Apa ya? Udah gitu apa? Data identitas kelurahannya belum diisi, pas diisi langsung tiga-tiganya mau dibatalin, nggak bisa. Jadi berbagi pengalaman nih, kalau apa ya, order barang hati-hatilah, satu dua kasihan kurirnya bolak-balik. Ini kalau punya duit mah saya bayarin semua. Barang bagus nih, apa, headset untuk bluetooth power bank juga bisa nih. Ini ukurannya beda nih, ini kecil 2, ini gede 1 nih. Gede harganya lebih murah. Saya ambil 1 apa 2 ya? Apa semuanya nih? Saldo rekening minim. Pesannya kemarin langsung datang nih hari ini. Tanggal apa? Pesannya kemarin hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, langsung datang siangnya Jumatnya datang. 21-nya datang, 21 Januari. Ini lagi kompromi dulu, ambil yang mana ya? Satu dulu apa dua ya? Abang kurirnya ini lagi nunggu. Buru-buru gak, Bang? Iya, Bang. Mau minum lagi? Iya nih. Kalau saya cek saldo dulu. Jadi barang 3 datang, saya ambil 1. Cancel 2. Barang sama sih tiga-tiganya. Kalau ada teman mau langsung di sini silakan aja. Tapi waktunya enggak tepat. Oke, thank you, Din. Pembayaran COD transfer 131 langsung 20 Januari 2022. Pesannya kemarin. Kita buka mau review soalnya. Seperti apa isinya? Buka gak ya? Oke, nanti deh. Sholat dulu, guys. Ini maghrib nih, masalahnya jam 18.07 maghrib. Kita sholat dulu. Oke, nanti lanjut lagi. Jangan lupa dong like, comment, subscribe. Siapa? Mas Kris juga, guys. Oke. Untung ada simpenan, saldo. Kalau nggak ada kan nggak enak juga, cancel semuanya. Oke, guys, terima kasih, guys. Nanti lanjut lagi. Assalamualaikum. Mas, lagi benerin apaan, Mas? Udah saya namanya. Oke, guys, kita buka. Mantap. Kita lihat di sini, guys. Katanya bisa buat jadi power bank juga. Lihat di muka, Mas. Katanya sih bisa jadi power bank juga nih di HP. Kita lihat ya. Apa ini? Kasihnya. Bawa nih. Oh iya, kayak gini di sini, guys. Dapat buku apa? Buku peraturan yang ini. Oh, ini jadi nih headsetnya kayak gini. Ini ya, lihat itu kamer dia tuh. Hah? Tuh kayak gitu tuh, gede. Jadi ini di charge di sini nih. Tuh, ini di ngecas di sini. Kok begini? Oh, ngecas dia, guys. Tuh. Dia otomatis ngecas. Tuh kan di sini. Ini dia ngecas tuh kalau penuh. Ini mungkin berubah warna ya. Saya enggak tahu, belum sampai penuh. Ini kameranya dia. Jadi ini kalau full warnanya berubah kali. Kan sambil ngecas bisa tutup tuh. Bisa kelihatan juga, jadi buka tutup masih kelihatan. Mantap. Harganya 140-an lah. Oke, nanti kalau misalnya ini lowbat bisa dicas pakai HP kayaknya.
buat ngecasnya di mana ya? Entar lu baru dulu sih. Nih di sini nih. Tuh. Dia casannya HP, guys. Tuh di sini belakang. Dia ngecasnya pakai HP. Jadi buat ngisi mesin ini bisa juga pakai apa tuh? Ke PC, komputer bisa. Pakai apa? USB. Oke. Nanti ya udah coba sendiri aja beli di toko online masing-masing. Oke. Ini sambil ngecas ini masih ada baterainya tuh. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe, masih setuju. Mantap.